yang mau aku ingin ke Car Free Day, tapi kayak aku nggak tahu jalan. Terus setengah 8. Sebel. Hai, nyampe juga di Bundaran HI. Coba anda lihat di sana. Tadi sempat nyasar sedikit dan akhirnya nyampe dan lihat di sekitar saya ramai sekali, banyak orang. Ini Car Free Day pertama gue, makanya gue excited banget kan. Ada yang bawa ayam. Semangat kemerdekaan. Ada benderanya, lihat tuh. Indonesia kan ciri khas ayam. Orang kampung ini tuh bawa ayam. Hari ini gue udah lari dari Bundaran HI terus sampai ke Monas, balik lagi ke sini. Tau gak sih Car Free Day itu artinya apa? Apa yang jatuh itu? Car. Itu artinya mobil. Free itu artinya bebas, dan day itu artinya hari. Jadi hari bebas mobil. Ya, hari bebas. Biasanya kan lari dari kehidupan, sekarang lari tiap pagi. Berat badan gue udah turun. Terima kasih Car Free Day. Lihat deh. Ada laki-laki pakai Pampers. Mereka pecinta Pampers, laki-laki pecinta Pampers. Terus ini laki-laki Bentar, kita akan tanya-tanya mereka ini apa? Ini komunitas atau apa? Aksi solidaritas. Oh, aksi sayang dompet. Jangan lupa sayangdompet.com. Sayangjulai.com. Kami muak hidup boros. Aku muak laki-laki boros. Kenapa ya teman-teman itu yang dibawa? Oh my god! Kok kelihatan Joko gak? Kelihatan dong. Jangan lupa like video gue, lihat-lihat terus video lama gue, tungguin pantengin channel gue, subscribe, jangan lupa follow, jangan lupa follow twitternya Iro Pintar sebagai partner saya di Julai. Terus jangan lupa saksikan Julai di season 2, pantengin channel Layar Ria TV. Terus jangan lupa hidup sehat dan jangan lupa vlogging. Sampai sini dulu. Kenapa daerah ini disebut Bundaran Hotel Indonesia? Kenapa nggak Bundaran Hotel Jakarta? Kenapa nggak Bundaran Hotel Air Mancur? Ada air mancurnya abisan. Kenapa nggak Bundaran Hotel Manusia? Jakarta banyak manusianya. Kenapa? Ayo, bisa jawab gak? Ya bisa jawab, dapat hadiah dari aku. Lady.